Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Update hari ini, hasil kualifikasi dan starting grid MotoGP Austria yang digelar pada hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 beserta jadwal race MotoGP Austria dan daftar klasemen MotoGP 2022 terbaru. Enea Bastianini keluar sebagai pole position kualifikasi MotoGP Austria 2022. Di posisi kedua ada Francesco Bagnaia, di posisi ketiga ada Jack Miller. Di posisi keempat ada Jorge Martin, di posisi kelima ada Fabio Quartararo, di posisi keenam ada Johann Zarco. Di posisi ke-7 ada Joan Mir, di posisi ke-8 ada Maverick Vinales, di posisi ke-9 ada Alex Espargaro. Di posisi ke-10 ada Fabio Di Giantonio, di posisi ke-11 ada Alex Rins, di posisi ke-12 ada Brad Binder. Posisi ke-13 ada Luca Marini, posisi ke-14 ada Takaki Nakagami, di posisi ke-15 ada Pol Espargaro. Di posisi ke-16 ada Franco Morbidelli, di posisi ke-17 ada Mikel Oliveira, di posisi ke-18 ada Stephen Bradl. Di posisi ke-19 ada Remy Gardner, di posisi ke-20 ada Andrea Dovizioso, di posisi ke-21 ada Marco Bezzecchi. Di posisi ke-22 ada Darren Binder, di posisi ke-23 ada Raul Fernandez, di posisi ke-24 ada Lorenzo Savadori. Dan di posisi ke-25 ada Alex Marquez. Jadwal race MotoGP Austria pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Race Moto3 jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Race Moto2 jam 17.20. Race MotoGP jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Trans7 dan Sport TV. Inilah daftar sementara klasemen MotoGP hingga hari ini. Di peringkat pertama ada Fabio Quartararo, di peringkat kedua ada Alex Espargaro, di peringkat ketiga ada Francesco Bagnaia, di peringkat keempat ada Enea Bastianini, di peringkat kelima ada Joan Zarco, di peringkat keenam ada Jack Miller, di peringkat ke-7 ada Brad Binder, di peringkat ke-8 ada Alex Rins, di peringkat ke-9 ada Maverick Vinales. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.